Salam keluarga Malaysia. Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mohammad Azmin Ali tiba di Frankfurt, Jerman, bersempena program misi perdagangan dan pelaburan, tim untuk memperkukuh hubungan ekonomi dua hala antara Malaysia dan penggerak kuasa ekonomi Eropah. Misi yang bermula hari ini sehingga 21 Oktober 2021 akan turut meliputi Perancis dan United Kingdom UK, demikian menurut kenyataan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI. Usaha misi ke Eropah ini menyasarkan syarikat-syarikat dalam kalangan perintis pembuatan tinta, automotif, electrical dan elektronik E&E, peranti perubatan, industri berteknologi tinggi serta yang terlibat dalam pembangunan mampan, agenda hijau dan perdagangan digital baik di peringkat Eropah dan global. Di samping itu, negara-negara ini juga telah menggariskan dasar serta polisi untuk mencapai sasaran pelepasan gas rumah hijau sifar bersih menjelang 2050 yang sejajar dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-12 RMK-12, kata kementerian itu. Jangan lupa untuk mengikuti pelbagai info menerusi berita TV365.